TNI Angkatan Udara bekerja sama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN melaksanakan operasi teknologi modifikasi cuaca atau TMC di kawasan sirkuit balap MotoGP Mandalika, Nusa Tenggara Barat. Operasi teknologi modifikasi cuaca ini didukung dengan menggunakan pesawat kasa 212-200 dari Skadron Udara 4 Lanut Abdurrahman Saleh Malang yang diterbangkan oleh Mayor Penerbang David Moninka dengan co-pilot seorang penerbang wanita yaitu Letnan 2 Penerbang Ruki Napitupulu. Penyemaian garam atau NSCL pada awan potensial hujan yang mengarah ke lokasi sirkuit Mandalika merupakan langkah antisipasi terjadinya curah hujan pada saat perhelatan MotoGP. Melalui proses ini, turunnya hujan di sirkuit Mandalika dapat dikendalikan.